Pelakon dan usahawan Satila Melvin memaklumkan dirinya disahkan menghidap penyakit sleep disease. Menerusi perkongsian di Instagram, Satila berkata dia pada mulanya berasa sakit di bahagian leher sehingga menyukarkannya untuk menoleh kepala. Benda dah nak jadikan, 3 hari tak boleh gerakkan leher dan tak boleh nak pusing. Ingatkan sakit urat biasa, sebab menyusu anak memang akan sakit dekat bahagian belakang badan. Rupa-rupanya dapat hadiah kena sleep disease di tahun 2024. Semoga runtu dosa-dosa aku, amin, katanya. Sementara itu, Satila turut meminta orang ramai untuk mendoakannya. Dalam hantaran sama, istri kepada pelakon Saizi Sam itu turut berkongsi sepotong video memperlihatkan dia sedang melakukan ujian radioterapi. Ruangan komen dihujani dengan kata-kata semangat yang dikirimkan oleh rakan industri dan juga peminatnya.